Sakit hati kembali dirasakan Cita-Citata lantaran kisah cintanya bersama Ical Muhammad kandas begitu cepat. Namun di saat hatinya penuh kegundahan, sosok Richard Ponda kembali hadir. Dan benarkah Cita diam-diam bertemu dengan mantan kekasih hatinya itu? Aku sama Kak Richard memang udah kayak saudara dan aku banyak cerita sih, bukan cerita ya, lebih ke sharing juga sih sama Kak Richard. Aku kebetulan kan memang kemarin udah lama itu, ada 5 hari apa 6 hari yang lalu. Itu memang aku lagi bete, terus lagi free, ya Kak Richard jemput, terus makan gitu. Makan doang sih, udah itu pulang lagi. Bertemu dengan Richard, pria yang pernah berada di hatinya itu, Cita pun mencurahkan semua isi hatinya tentang problem yang selama ini dihadapinya pasca putus dari Richard. Bahkan di depan Richard, benarkah Cita juga mengisahkan asmaranya bersama Ical yang hanya berjalan selama seminggu? Iya, nah kemarin kenapa aku ketemu, karena Richard sempat, kayak Kak Richard tuh sempat, aduh kenapa gue lagi, katanya ke bawa-bawa. Ya udah, aku juga sempat kayak, sorry ya ke bawa-bawa, karena kan memang ya mungkin beritanya semakin rame, semakin panas. Jadi ya udahlah, aku juga sebenarnya nggak mau bahas lagi karena memang ini kan udah lalu, udahlah aku juga udah lupa gitu. Ya sharing aja, sharing tentang hidup, tentang karir, karena kan Kak Richard dari entertain juga udah lama. Jadi aku lebih banyak sharing sih.